Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Mimin, tentunya dengan berita terbaru dari Rangga Zob dan Heiko van der Peken. Kali ini Mimin membawakan berita yang sangat-sangat romantis dari si Neng Heiko dan si Abang Azob. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kalian yang baru bergabung tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, baiklah, kita mulai pembahasan berita kali ini. Program televisi Tanah Air Indonesia telah menghadirkan berbagai sinetron yang digandrungi masyarakat. Salah satunya adalah sinetron Samurai Cinta, yang sama seperti mayoritas sinetron Indonesia lainnya. Sinetron Samurai Cinta mengusung genre romantis. Gak heran jika ada banyak adegan yang tak habis membuat penonton baper. Salah satunya adalah adegan dansa dari sang pemeran utama, yakni Heiko van der Peken dan Rangga Zob, yang berperan sebagai Cinta dan Samudra. Yang belum lama ini, keduanya diceritakan tengah merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Meskipun dalam sinetron mereka sudah memiliki anak bayi, Sam tetap menyiapkan kejutan untuk sang istri. Usai makan malam, Samudra dan Cinta juga berdansa dan saling bertatap mesra. Samudra tanpa melingkarkan kedua tangannya di pinggang Cinta. Keduanya juga bertatapan dengan intens dan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Romantis banget kan guys pasangan yang satu ini. Mimin jadi baper banget liatnya nih. Tak cukup sampai di situ saja, mereka berdua juga menyatakan ingin menghabiskan seluruh hidupnya bersama-sama. Semoga saja ini semua juga terjadi di dunia nyata. Amin ya robbal alamin. Berkat penjiwaan akting Rangga Zob dan Heiko, karakter Sam dan Cinta pun sangat hidup dan mampu menarik minat para penonton. Hingga fans juga sangat mengidolakan mereka berjodoh di dunia nyata. Nah, menurut kalian gimana nih? Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, Neng Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.